Terima kasih Anda masih menyaksikan Nainis Papua. Saudara dorang, pemerintah Provinsi Papua Indonesia dan Provinsi Madang Papua New Guinea menandatangani Letter of Intent Sister City sebagai tindak lanjut pertemuan kedua kepala daerah sebelumnya. Letter of Intent Sister City ditandatangani sebagai tindak lanjut rencana kerjasama kedua provinsi yang meskipun satu daratan namun berbeda negara. Adapun beberapa poin yang masuk dalam perjanjian kerjasama persaudaraan ini antara lain kerjasama bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, sosial budaya, infrastruktur, pendidikan dan olahraga, serta kesehatan, pertanian, peternakan, serta pertambangan. Menurut Gubernur Papua, Lukas Nmb, kerjasama di bidang perdagangan adalah yang paling siap untuk dilakukan. Sebab kedua provinsi telah membuat kesepakatan beberapa hal seperti kesiapan sarana perlengkapan, hingga pergudangan Papua dan Madang memiliki pelabuhan yang siap secara infrastruktur. Saya rasa penting sekali kerjasama dengan wilayah Papua ini dan wilayah Pasifik seluruhnya ya, menguntungkan bagi pemerintah maupun mereka. Saya berharap ke depan pengusaha-pengusaha lain bisa bekerja sama dengan pengusaha Papua ini. Sementara itu, Gubernur Madang Peter Yama dalam kesempatannya sampaikan Madang merupakan kota ketiga di Papua New Guinea, memiliki pelabuhan untuk aktivitas ekspor-impor setelah Port Moresby dan Lae, sehingga komitmennya untuk mewujudkan Sister City sama kuatnya dengan Gubernur Papua Lukas Nmb. Selama itu, dirinya juga berharap kerjasama ini juga bisa mewujudkan perkembangan olahraga di masing-masing daerah, di mana Madang terkenal dengan klub rugby di Papua New Guinea, sementara Persipura Jayapura merupakan klub sepak bola terbaik di Liga Indonesia. Freddy Nuboba, Ainis Jayapura, melaporkan.